wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap semangat ya. Hari ini kita akan mulai pelajaran PJOK. Sebelum kita ke pelajaran, sebaiknya kita melakukan doa pembuka. Yuk, bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Ad-doa ubidayah, a'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa, selanjutnya kita melakukan gerakan pemanasan. Gerakannya adalah kepala, tangan, dan kaki. Ayo ikuti gerakannya. Pertama tangan di pinggang. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miringkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan depan. Tarik mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. Tarik mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat tangannya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miringkan. Kakinya dibuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti posisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakinya diangkat yang kanan dulu. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Sekarang kita lompat. Kaki rapat. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, untuk materi hari ini adalah kita akan melempar bola ya. Melempar bola ke sasaran. Nanti kalian di rumah membuat ada botol dan kardus ya, dan ada bola. Jarak antara botol dan kardus ini sekitar 3 meter atau 2,5 meter ya, untuk latihan melempar. Bagaimana caranya? Ayo ikut Ustaz. Nanti posisi kaki kiri di depan ya, Bang. Kaki kanan di belakang. Bola dipegang oleh tangan kanan. Kalian lihat ke botol, lempar. Gitu. Kita ulangi lagi. Kita lempar sasarannya. Lihat ke sasaran. Lempar.
lihat lagi. Kita coba satu lagi ya. Lihat ke sasaran matanya. Arahkan, lebar. Kita arahkan lagi. Lihat ke sasaran, lebar. Itu nanti kalian di rumah mencoba melempar sasaran ya, dengan ada satu botol satu bola, jaraknya 3 meter. Ya, manfaat gerakan ini adalah melatih otot tangan ya, dan tujuannya untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Itu Ustadz akan berpesan, di rumah kalian harus menjaga kesehatan, makan yang bergizi, istirahat cukup, jaga kebersihan badan ya. Berikutnya Ustaz akan berpesan dalam sebuah hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, "At-tahuru satrul iman." Kebersihan setengah dari keimanan. Maksudnya adalah kita seorang muslim harus menjaga kebersihan ya. Baik kebersihan badan, pakaian dan lingkungan. Ingat, tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Buanglah pada tempatnya. Itu Ustaz sekian, sampai lagi pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.